hatiku setia sama. Ku berharap tiada kedua, tua-tua atau muda. Suara sumbang. Bella Astilah akui kekurangan diri, masih belajar perbaiki vokal. Penyanyi dan pelakon, Bella Astilah akui kekurangan diri selain memaklumkan masih lagi belajar memperbaiki vokalnya. Ketika ditemu bual majalah remaja, Bella atau nama sebenarnya Dayan Ara Nabilah Awang Astilah berkata, dia kini belajar dengan beberapa guru vokal termasuk bapanya. Katanya lagi, dia juga akan memperbaiki kelemahan vokalnya dengan mengambil kelas vokal dan mengakui bahawa menyanyi dengan baik itu tidak mudah. Bella Astilah akui kekurangan diri. Ibu kepada dua orang anak itu, menyatakan bahawa komen-komen dari netizen mengenai suaranya telah membangkitkan semangatnya untuk mengasah kualiti vokalnya dengan lebih baik. Bella percaya dengan wujudnya komen-komen sedemikian terhadapnya, membuatkannya berusaha lebih baik mengikut tahap vokalnya. Apa-apa sahaja yang orang komen tentang suara nyanyian Bella, sebenarnya benda tu yang menguatkan semangat Bella lagi untuk buat lebih baik. Bella percaya benda tu yang buat kita ada semangat, katanya. Tak boleh bawa lagu macam ni. Selebriti itu juga mengakui bahawa dia menyedari tahap vokalnya yang perlu membawa lagu-lagu bersesuaian dengan nada dan ton suaranya. Dalam pada itu, Bella juga akui telah belajar daripada kesilapan lalu kerana memilih lagu yang kurang bersesuaian dengan suaranya. Bella Astilah berkata, dia juga menerima nasihat daripada agensi dan keluarganya agar lebih berhati-hati memilih lagu untuk dinyanyikan pada masa akan datang. Mana lagu yang mungkin kurang sesuai dengan suara Bella, lepas ni tak boleh bawa lagu macam ni. Sebab ialah kita ni kan ada try and error. Atas nasihat label dan keluarga saya, Bella dah tahu tujuan saya macam mana dan lebih berhati-hati, ujarnya. Percaya ini rezeki anak-anak. Penyanyi berusia 30 tahun itu berkata, dia juga tidak pernah berfikir untuk memiliki sebuah konsert dan digandingkan bersama artis-artis hebat lain seperti Stacey Anam, Marsha Milan, Adira Suhaimi, Nikki Parikat dan lain-lain. Kehadiran artis-artis hebat itu membuatkan Bella ingin membuat lebih baik sebagai seorang penyanyi dalam pelbagai aspek, seperti cara penyampaian lagu dan buat persembahan. Bella rasa sangat kecil. Percaya, anggap ini rezeki anak-anak. Tak pernah terlintas untuk ada konsert di ZEP, Kuala Lumpur. Lepas tu digandingkan juga dengan nama-nama besar seperti Stacey Anam, Marsha Milan, Adira Suhaimi, Nikki Parikat dan lain-lain. Sedikit sebanyak membuatkan Bella nak jadi lebih baik, and tone of suara, cara menyampaikan lagu dan buat persembahan, jelasnya lagi. Terdahulu, Stacey atau nama lengkapnya Umu Syaikah Stacey Anam menjelaskan dia menarik diri daripada konsert tersebut kerana ada syarat yang tidak dipatuhi oleh pihak penganjur. Selain Azharina dan Ayu Damid, Marsha, Adira, Nikki Parikat, Wani Kerry, Bella Astilah dan Didi Astilah akan turut serta memeriahkan konsert tersebut di ZEP Kuala Lumpur, 30 November depan. Bella turut meluahkan rasa teruja apabila dapat bergandingan dengan penyanyi hebat pada konsert Sumandak Stars nanti. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.